بسم الله الرحمن الرحيم Pak kita sambung lagi, ada lagi surat. Tapi kalau ada hak mulut, selalu hak mulut lebih baik dah. Aha. Oh ya ya. Ya. Oh, baik-baik dah. Jadi masalah kita ada ketinggalan semaya, zaman muda-muda tak ada semaya selalu dah. Mula balik tu tak ada semaya lagi, katakanlah. Balik umur 15, kira balik umur. Tak ada semaya lagi, mula di 20 baru semaya, misal dah. Di 5 tahun tak ada semaya. Lepas tu, marilah kita teringat nak qada. Kita faham dulu, qada-qada sekitar apa? Bayar. Habis kita bahasa Melayu dulu, bayar. Qada udain, bayar hutang. Maka bila kita tak semaya hari itu, mula wajib kita umur 15, ataupun mula dikeluar, mana-mana balik, mula situ sakut wajib. Allah puwajib tak kita sendiri. Sebelum tu dah puwajib atas bapak kita aja suruh kita. Nah, bila kita balik, syarat puwajib atas kita sendiri. Mula sakut dia balik sampai ke 20. Baru mula semaya ni buat masalah. Jadi arti 5 tahun lah kita misal. Maka 5 tahun tu kita lekat hutang Allah Ta'ala. Nah, ya hutang anak ada. Kita butang hak demo 10 ribu. Ada bayar lagi ni. Atau bayar tak habis lagi ni. Mana kita masih lekat hutang. Tu hutang anak ada. Hutang manusia. Hak ni kita lekat hutang siapa? Hutang Allah. Kerana Allah puji tak kita mula balik lagi dah. Lepas tak ada buat. Mari 20 baru buat. 5 tahun kita lekat hutang Allah Ta'ala. Lepas ke tak? Hutang tak lepas lagi tak bayar. Tak itu ke? Malaikat tu yang hutang gugur tak apa. Hutang hak aku duk tamu akan tak usah bayar lah. Tak apa tu yang gugur. Tapi kalau tak gugur, kita mati. Biar tak lucu. Kena harta peninggalan, kena bayar. Itu yang tak lepas. Begitulah hutang Allah Ta'ala. Jika dia tidak menggugurkan, kita lekat hutang dia. Malaikat dengan kemurahan dia, dia bergugur. Itu hadiah. Orang kata dah, serah ke dia lah itu. Kita nak kaitan atas syariat dia. Syariat dia, bila dia wajib, kita tak buat, kita lekat. Bila lekat, wajib atas kita bayar. Itu panggil qada. Kata dah. Lepas itu bila kita nak qada, nak bayar, dia kata, kita nak mayin insya. Orang ber sama tara demo semerah watik. Sunat demo tak ada lekat hutang tu. Dia buat kebajikan, dia buat bericak lah demonya. Dia buat bericak, demo tak ada hutang. Qabliyah, 2 rekaat, 4 rekaat. Sudah insya ba'diyah pula, witir dan sebagainya lah. Demo bericak tu. Kita ni hutang. Lalu tu sebelum maya insya tunai, kita semai insya kotor. Sudah pada tu, sudah orang bangun sunat, kita bangun qada. Situ. Tempat nak tanyanya, boleh ke tak boleh? Situ dulu. Kalau tanya pula. Orang tu membayar hutang 2 kali hutang-hutang. Boleh ke tak boleh? 3 kali tak apa bayar hutang. Itu ke? Itu dia. Bayar hutang petang hari boleh tak? Boleh. Kita nak katuk kedah pun dengan mutu. Apa ni aku nak katuk kedah? Tak ada apa main nak bayar hutang. Mari. Tak apa, mari nak tak apa. Tapi kalau main nak beli garam, jangan. Aku nak katuk kedah, main nak beli. Kata garam. Nak apa dah tu? Orang nak katuk kedah, apa main nak beli petah hari. Orang tak jual. Dah tiga tu, orang nak mengarik, nak apa. Tapi kan nak bayar hutang lagi. Nak apa tak? Sampai kita ngaji, bak kodoh, tak ada waktu tahrim. Lepas maya asar, bangun qada asar, tak ada apa. Lepas semai subuh, bangun qada subuh, tak ada apa. Sebab masa lebat bayar hutang. Dia kata tak leh dah lepas semai subuh dah kita nak maya. Tak leh semai sunat, sunat mutlaqah. Kalau qada, tak apa. Sebab tu Nabi SAW dia nak ajar pada umat dan ulama ambil hukum di situ. Dia ambil lagi mana? Satu kali Nabi SAW lepas pada semayang zuhur, balik ke rumah dia. Bila balik ke rumah, orang mari ada hak agama dengan dia. Bahasa dia lah, bila dia bercakap agama, jadi terganggu.
siapa panjir kita kerjanya sutuk asar. Jadi luput semaya sunat zuhur dia tu. Ba'diyah. Kama dia siapa asar, semaya asar. Sudah semaya asar, bila dia balik ke rumah, jatuh gilere Ummi Salamah. Sudah semaya asar, dia masuk dalam rumah, dia semaya. Ha, patut Ummi Salamah dia tengok. Dia tengok apa pelat ni, dia lari tak beri kita semaya. Lepas asar, tiba-tiba dia semaya. Apa ni? Dia taruh oleh hati, nanti dia sudah semaya, nak tanya apa ni. Apabila begitu, ditanya. Sudah tanya, dia jawab. Inilah semaya aku yang luput tadi. Ha, nah. Ha, sunat zuhur aku luput tadi, dia kata. Ha, inilah ulama ambil situ. Maknanya masalah hak qada, dia maksud lagi kata sahabat mutaqaddim. Boleh kita semaya. Ha, belum, lepas boleh. Lepas tu tambung soalan soal lagi. Saat ni, bila kita nak qada, adakah kita baca surah? Baca surah serupa. Hak tunai, hak qada pun sunat baca surah. Ha? Qada zuhur. Ha, lepas pada tu, nak baca surah tu nyari ke hak. Ha, situ dia khilaf sikit. Kata setengah ulama, dia kira kata qada tu hikayat hak tunai. Apa hikayat hak tunai? Kalau kita semaya zuhur, sunat baca nyari ke sunat ke hak? Sunat qada lah. Ha, bila kita qada, sunat qada sepatu. Kenapa? Qada ialah hikayat hak tunai. Ha, sebaliknya, kita nak qada semaya isya. Ha, semaya isya ni sunat macam nyari kan? Ha, kita qada isya, sunat macam nyari. Lepas tu soal sekali lagi. Soal kan? Apa kata kalau semaya tengah hari? Ha, nah. Ha, tu khilaf pula. Kata setengah. Kalau kita masih sehari, dia kena tupu kepada masa kita semaya. Kalau kita qada isya, tapi qada di sehari, ha, maka kita perlahankan. Ah, ha, tu mana kata bila hok duk kilah ulama, banyak jalan kita boleh pergi dah. Ha, jadi kadang-kadang ha, tak apa. Masalah kita semaya qada. Boleh ke tak jemaah dengan orang semaya tunai? Ha, jadi situ pula. Kita dah semaya zuhur hak qada. Demo apa kita dah semaya zuhur, demo buat imej kita. Demo semaya tunai. Ha, maka tak apa. Mazhab Syafi'i dan mereka yang semua pakat, syarat nak sah jemaah itu syaratnya kena muafakat semaya imam dengan makmum. Maksud muafakat, yakni muafakat pada kaifiat. Tak mesti muafakat pada bilangnya. Mana nak bilangnya? Terkadang orang ni dah semaya subuh. Kawan ni nak qada isya. Masalah. Subuh dia semaya dah. Lepas tu boleh orang main semaya subuh. Kalau yang nak ambil jemaah. Yang nak qada isya. Malah lupa isya. Maka jemaah dengan orang semaya subuh. Bilangnya tak sama lah. Subuh dua rakaat je. Isya pak. Tak apa. Sahabat yang paling muafakat pada kaifiat. Sama ada rokok, iktidar, ada sujud. Yang paling muafakat pada kaifiat. Ada pun kalau tak muafakat ada kaifiat, tak sah jemaah. Seperti orang itu, dia semaya maya. Kita main semaya jemaah zuhur. Tak boleh. Ya? Kita dah. Dia mahu Allah akbar. Itu Allah rokok. Nganum kadah ini. Ha, itu paling tak muafakat pada kaifiat, pada witi cara-cara. Dah. Ha. Ha, tu dia. Ada pun tak muafakat pada bilangnya, tak apa. Ha, itu. Begitu juga tak muafakat pada keadaan sunat, fardu, tak apa juga. Misalnya, orang yang sebenarnya sunat tarawih, kita qada. Lihat belakang. Ha, mana kita qada ni fardu. Dia mahu sebenarnya sunat, dia mahu boleh. Itu mazhab kita Syafi'i, luas itu. Ha, ni apa yang belajar dah ni. Bila kita ada buat amal, nak tanya kita ada buat amal, boleh tak boleh. Oh, tu wajib ayat tu. Nah, ada pun nak tahu saja itu masalah fardu kifayah. Molek ambil tahu. Nah, itu. Nah, baik.